Jen Shalimar berbagi kabar bahagia. Di laman Instagramnya, Rabu kemarin mantan kekasih Iko Uwais dan Didi Mahardika ini memamerkan jari manisnya yang telah melingkar cincin berlian. Ya, Jen mengaku telah dilamar oleh laki-laki bernama Arsya Wijaya sejak Oktober tahun lalu. Cukup 3 bulan sejak perkenalan mereka pada bulan Juni untuk melangkah ke pelaminan. Artis berusia 39 tahun ini sudah menentukan tanggal cantik di hari bahagianya nanti, yaitu tanggal 2 atau 20 Februari. Nikta Gina memutuskan pindah rumah setelah rumahnya yang lama terkena banjir pada awal Januari lalu. Istri Ricky Kinos ini menempati rumah barunya yang dibangun sejak 2 tahun lalu. Keputusan Nikta untuk pindah rumah karena memikirkan kesehatan dua anaknya jika harus tinggal di tempat yang lama. Sayangnya keputusan Nikta dan Rizky justru dicibir karena dianggap sombong. Mereka mengaku jengkel mendapat perlakuan tak menyenangkan karena selama ini dikenal sebagai pasangan yang positif di mata masyarakat. Apalagi ini untuk pertama kalinya mereka dibully di media sosial. Susah juga menjadi aktor ganteng seperti Gading Martin. Sejak berpisah dengan Gisela Anastasia tahun lalu, beberapa wanita cantik pernah dikabarkan dekat dengan Gading. Belakangan Gading dekat dengan Julia Hartmans. Tapi pekan ini malah beredar pengakuan DJ Wilda Kiss sebagai calon ibu gembita Nora Martin. Pengakuan ini melengkapi unggahan Wilda sebelumnya menulis kalimat mesra kepada Gading. Sontak unggahan Wilda dicibir netizen yang menganggapnya sedang berhalusinasi dan panjat sosial. Isyana Saraswati dan Raihan Maditra melengkapi kebahagiaannya. Setelah bertunangan pada akhir Desember lalu, pekan ini beredar video pre-wedding mereka. Pada video berdurasi 58 detik, Isyana dan Raihan beradegan teatrikal. Berbeda dengan Isyana yang tampak biasa, sebaliknya Raihan yang kelihatan canggung. Gedung Kesenian Jakarta yang disulap jadi panggung klasik menyatukan Isyana dan Raihan yang tampak serasi. Isyana bergaun putih, sementara Raihan dengan setelan jas. Sayang Isyana tak menyebutkan kapan mereka akan menggelar resepsi sekaligus mengakhiri masa pacaran sepanjang 12 tahun sejak 27 November 2007. Yuki Kato dikenal sebagai pribadi yang ceria. Tapi sikap wanita berdarah Jepang ini berbanding terbalik ketika sedang sendiri. Yuki kerap berbicara sendiri. Aktris yang juga presenter ini sering mencurahkan isi hatinya saat dalam perjalanan menggunakan motor. Motor sih beneran pingin, tapi motornya pinginnya bukan yang matic, apa sih yang gigi ya? Oh, yang manual. Manual. Biar lu bisa menikmati kesendirian lu lagi naik motor. Keren banget ya? Pakai helm, terus lu ketawa-ketawa sendiri di dalam helm ya, yang orang lain enggak bisa lihat, ya. Lu ngomong sendiri gitu. Kayak di film-film. Iya. Dulu zaman gua naik motor sering banget lo itu. Iya, benar. Maksudnya enak lo emang naik motor, pakai helm ketutup. Terus kita ngobrol sama diri kita sendiri terus menertawakan hal gitu. Ih, tadi tuh apaan ya? Enggak tahu gua juga. Ah, lucu banget lo ya. Kayak seru banget. Tapi gak ada yang tahu tuh siapa. Yuki menyadari kebiasaannya itu tidak berlebihan dan tidak identik dengan gangguan kejiwaan. Yuki sudah mengecek kesehatan mentalnya ke psikolog. Dijumpai oleh tim selebritas siang, seperti biasa Yuki dengan sangat ceria mengungkapkan bahwa dirinya sangat enjoy menjalani hidupnya saat ini. Kenapa ya? Kayaknya itu manusiawi aja sih. Setelah sekarang sudah dipikirkan dengan matang-matang. Enggak juga. Semuanya senang-senang aja, happy go lucky aja, menyenangkan, positive thinking aja. Gimana ya, kayak maksudnya kan itu kan cuma ya udah ngomong sendiri aja, bahas sendiri. Kayaknya semua orang juga melakukan itu ya, gitu. Apalagi kalau misalnya lagi mau syuting, pasti kan practice dialognya sambil inget-inget. Apa ya dialognya ya, gitu. Termasuk ngomong sendiri gitu. I'm happy, I'm settled, I'm one. Bye-bye. I don't know. Pasca kecelakaan di Tol Jor Cikunir Bekasi pada akhir Oktober setahun lalu, kondisi Dylan Carr terus membaik.
Bedanya kalau sebelumnya memiliki ciri khas gondrong, kini penampilan Dylan berubah dengan rambut pendek dan tipis. Semenjak kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya itu, kelahiran Belitung berusia 25 tahun, kini harus membawa hair dryer kemanapun pergi karena kondisi kepalanya yang tidak boleh berkeringat. Seperti diketahui, tempurung kepala Dylan harus dilepas saat menjalani operasi dan kini dipasang kembali dengan 40 perekat. Kini Dylan 6 bulan sekali memeriksakan kondisinya ke rumah sakit. Kenapa gue bawa-bawa hair dryer untuk lokasi syuting? Karena yang pertama, gue itu bagian luka sini itu gak boleh kena basah. Keringat, air, apapun itu gak boleh kena basah. Jadi kalau begitu basah, nah ini hair dryer nih. Nih hair dryer nih. Kalau untuk syuting aja sih. Kalau terus kalau tahu kayak bakal keringetan, ya gue selalu bawa ini mau nggak mau. Dan gue belajarnya tuh pas udah botak, bukan pas gondrong. Ya gitu. Harus selalu kering pokoknya bagian sini. Kalau pakai handuk atau tisu gitu harus hati-hati. Harus kayak gini pelan-pelan. Nggak bisa kayak gini. Makanya pakai hair dryer lebih gampang. Profesi Ayu Dewi sebagai selebritis membuatnya harus berpenampilan cantik. Istri Regi Dato ini pun kerap tampak glamor. Akhir-akhir ini kelahiran 1984 ini jadi trendsetter karena kecantikannya yang natural tanpa make up. Saking banyaknya pujian, ibu tiga anak ini sampai tak ingin lagi memakai make up saat bekerja. Aku mulai berpikir apa kayaknya hari-hari syuting aku gak usah make up aja, irit satu ya kan. Dua gak pakai usaha gitu, nempel-nempelnya bulu mata. Terus make up tumbak-tumbuk kan kulit aku tuh kalau bisa teriak tuh hayati lelah gitu. Ya alhamdulillah seneng banget kalau memang ada apresiasi. Walaupun gak dapet piala ya, kayak lagi menang kompetisi apa gitu, tapi ya seneng aja. Alhamdulillah kenaturalan aku tuh di Fuji gitu. Ini foto cekrek. Tiba-tiba anaknya aku bilang, "Mami tuh kayak apa?" gitu kan. Kirain kayak Cinderella, kayak siapa Mulan gitu. Film kartun yang kesukaan dia atau kayak minyakan. Gitu aku drop banget ya. Tapi anak kecil kan enggak pernah bohong, jadi langsung was-was. Untung udah kefoto duluan karena abis itu aku langsung mikir drop gitu. Bener enggak ya? Ini kalau Eka keluar mobil, orang mikirnya Eka habis mandi minyak jelanta apa gimana gitu. Tapi ya udahlah, tapi emang sebenarnya aslinya tuh enakan tuh kemana-mana tuh nggak pakai make up. Sayangnya kecantikan Ayu justru jarang mendapat pujian dari suaminya. Meskipun begitu, Ayu tetap meminta jatah uang perawatan kecantikannya kepada Regi, sang suami. Hari Selasa tanggal 21 Januari, pedangdut Inul Daratista genap berusia 41 tahun. Tak ada pesta bagi wanita kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini. Inul justru berbagi kebahagiaan di hari jadinya ini dengan memberangkatkan 59 pelanggan karaoke miliknya untuk ibadah umroh. Ini adalah jawaban dari doa-doa yang dipanjatkannya. Saya berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan saya nikmat sehat, panjang umur dan tentunya rezeki yang akhirnya bisa dikabulkan semua keinginan saya. Dulu waktu di Multazam sempat berdoa kalau seandainya diberikan panjang umur, sehat, terus rezeki banyak, minta dikasih anak, anaknya laki-laki udah dapet, terus saya pengen datang ke sini tapi datangnya itu kalau bisa rame-rame gitu. Jadi alhamdulillah ternyata bisa terkabulkan juga di tahun ini. Mudah-mudahan nanti kalau berangkat saya mau berdoa lagi, minta yang lebih banyak lagi yang berangkat ke sini gitu. Perjalanan menjadi penyanyi sukses tidak dilaluinya dengan mulus. Banyak peran orang lain yang mendukungnya hingga kesuksesan yang kini ia diraihnya. Saya dari 17 tahun yang lalu datang ke sini, itu prosesnya besar, berat, dan saya gak menyangka punya karaoke sebesar ini. Bekerja sendiri untuk bisa membangun ini, dikelilingi dengan orang-orang hebat, dan saya berterima kasih sekali. Banyak orang-orang yang dekat dengan saya yang memberikan ilmunya, yang Titi atau siapapun itu. Bahkan Om Wendo yang kemarin sudah almarhum juga sempat memberikan input, support, masukan, dan juga orang-orang yang mencintai saya, sehingga saya bisa berdiri kuat gitu.
jadi seorang pendangdut yang tidak diremehkan lagi. Itu sesuatu banget buat saya.